Hai, Assalamualaikum. So, jumpa saya lagi dalam Breakfast with Coach Ana. So, pagi ni saya nak tunjuk ada perkara, ada info tentang Angelina Jolie yang saya jumpa semalam. Nak tahu tak? So, stay tune eh. So, pagi ni sebelum saya cerita lebih lanjut tentang Angelina Jolie, skin routine dia eh. Mari kita makan Vivis. Vivis ni kaya dengan polyphenol. Dia kaya dengan polyphenol, resveratrol untuk kulit yang sihat, untuk kulit yang cantik, untuk awet muda, eh, untuk pertahanan sel. Jadi kita boleh ambil, setiap, semua orang boleh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya, Angelina Jolie pun percaya kepada resveratrol polyphenol. Sebab skincare yang dia ambil mengandungi resveratrol. Tahu tak? Tengok tak ada gambar Angelina Jolie baru-baru ni. Dia dengan Katy tak silap. Dia dengan Katy tu umur sebaya. Tapi tengok muka Angelina tu lagi muda berbanding dengan Katy, tersilap nama dia. Tapi kenapa? Jadi expert mengatakan ia adalah kerana Angie ni memang takkan skip bab skin routine dia. Skin routine dia apa tau? Yang pertama, dia ambil produk skincare yang mengandungi resveratrol. Tengok, Angie pun percaya tentang kehebatan resveratrol dari sudut anti penuaan, anti aging, skin. Okey. Dan yang kedua adalah dia mesti wajib ambil sunscreen. Produk yang sunscreen sebab dia tahu penuaan paling banyak adalah disebabkan oleh pancaran sinar UV matahari ni. Jadi dua itu adalah aspek yang penting. Dan yang ketiga ialah NG ni memang tak percaya terhadap sebarang treatment ataupun seperti laser, cucuk vitamin C dan sebagainya untuk semata-mata untuk mencantikkan kulit. Jadi tiga perkara ni sangat penting, amalan-amalan Angelina Jolie. Kalau tidak, apa ni, tengok dia sini kan, kulit sangat cantik, umur 40-an, kulit sangat cantik berbanding dengan orang rakan sebaya dia. Okay. Jadi apa yang saya nak tunjuk, saya dah tunjuk tadi, Vivix pun adalah produk anti penuaan, dia makanan kepada sel kita, dan dia membantu untuk sel tu sihat dan bersifat anti penuaan. Itu dalaman. So dalaman kita boleh ambil resveratrol seperti Vivix, seperti Resvi. Sebab dia ada, tapi bukan sahaja resveratrol tau. Macam Angie, dia ambil resveratrol tunggal. Dia ambil produk skincare yang ada resveratrol. Tapi kalau you ambil produk yang mengandungi bukan sahaja resveratrol tapi ada polyphenol yang lain. Resveratrol adalah sejenis polyphenol. Jadi kalau you ambil produk yang banyak polyphenol, salah satunya resveratrol, itu lebih baik sebenarnya. Jadi itu adalah Vivix. Vivix ni untuk makanan pada sel kita. Okey, untuk skincare macam mana? Untuk skincare, saya baru perasan kita punya, Shaklee punya skincare youth tu semuanya, hampir semuanya mengandungi muscadine grape. Jadi apa yang bestnya tentang muscadine grape? Muscadine grape adalah kombinasi polyphenol dan resveratrol. Saya tunjuk contohnya ni, ini cleanser. Tengok tu ditulis mengandungi muscadine grape extract. So ini salah satu dia. Rupanya saya pun ambil produk yang ada resveratrol. Besar. Saya ini dah tahap Angelina Jolie. Okay. So ini adalah youth punya cleanser mengandungi muscadine grape, mengandungi resveratrol. Okay, yang ni. Kemudian toner dia pun ada. Okay. Toner dia mengandungi muscadine grape. Dia ada muscadine grape juga. Dan yang bestnya tentang toner ni, dia tak jadikan kulit kita ni macam pedih tau. Faham tak? Macam kalau biasa saya pakai toner-toner zaman dulu kan, dia rasa macam tegang, rasa terik je. Betul tak? Perasan tak? Tapi yang ni
toner Shaklee Youth ni memang sangat bagus. Sangat lembut pada kulit. Eh? Dan yang penting dia ada muscadine grape, resveratrol seperti mana yang Angelina Jolie gunakan. Kemudian lepas tu apa? Serum. Eh? Serum ada polyphenol. Dia ada polyphenol. Jadi polyphenol tu lebih baik berbanding dengan resveratrol tunggal. Eh? Sebab resveratrol tu adalah salah satu polyphenol. Jadi serum ni pun memang dalam majalah Nuoi dalam Chinese punya magazine dulu tersenarai sebagai salah satu daripada serum terbaik di antara 100 serum terbaik di dunia yang dibuat review oleh majalah Nuoi. Rasanya 2 tahun lepas 2018 yang ni memang saya sentiasa pakai, memang pakai setiap harilah yang ni. Satu botol ni tahan sepatutnya 2 bulan tapi saya boleh buat tahan 4 bulan lah. Okay, kemudian apa lagi? Night cream ni dia tak adalah muscadine grape, tapi sure memang sangat bagus. Yang ni rich punya, rich kalau anda ada kulit yang kering dan kemudian dia ada light. Tapi yang bestnya dia ada Tizandra, dia ada Vital Repair. Jadi bila Vital Repair ni ada, night cream kedua-dua night cream ni dia ada Vital Repair. Jadi bila ada Vital Repair, dia akan repair malam kulit kita waktu malam. Jadi tu yang bestnya. Saya suka pakai, kadang saya akan pakai banyak sikit yang ni. Sebab suka dia rasa sejuk, dia rasa lembap je kulit. Itu night cream. Kemudian, okay. Ini adalah day moisture lock day cream. Ini day cream tapi tak ada SPF. Kiranya kalau kita duduk kat rumah tak keluar kan, boleh pakai yang ni lah. Tapi yang eloknya memang kita pakai yang SPF, ada SPF 50. Yang ni dia siap ada hyaluronic acid. Jadi menegangkan kulit kita. Jadi dia apa ni? Hydration technology, cellular hydration technology. Jadi seluruh tu sehingga tertahap DNA. Jadi bagus lah. Jadi yang ni pun memang menjadi pujaan ramai lah. Memang ramai sangat suka benda ni. Saya pun ada ambil hari tu bila dia masuk stok baru kan, cepat-cepat beli sebab takut orang berebut. Okay, yang ni menurut Angie dia tak lepaskan untuk ambil sunscreen. Dan sunscreen Angie SPF 50, okey, bukan SPF 30, bukan SPF 10, itu tak cukup. Dia ambil SPF 50 sebab nak lindungi, dia lebih banyak perlindungan untuk sinar UVA, UVB, okey. Jadi SPF yang ni pun dia ada broad spectrum muscadine grape. Dia ada muscadine grape, so dia ada resveratrol polyphenol. Jadi memang best. Dia ada vital repair siap. Apa yang penting adalah benda ni memang you selalu kena ambil. Sebab UVA, sinar UVA, UVB tu adalah yang menyebabkan penuaan kepada kulit kita. Okay, apa lagi? Okay, yang ni Radiant CNE. So ni memang powerful. Okay, dia ni satu kapsul tu orang boleh pakai dua hari ataupun tiga kali. Saya sebab saya pakai sekali, satu biji sekali, saya satu biji sehari. Jadinya habis cepat kalau saya 2 bulan, tapi kalau nak jimat boleh habis dalam 6 bulan. Yang ni memang powerful untuk jeragat, untuk kulit-kulit kendur-kendur, garis-garis halus dan sebagainya. Ini memang sangat best. Yang ni akan masuk new stock juga. Okay, yang new stock yang ni Radiant CNE new stock hujung bulan ni, hujung bulan September. Dan SPF 50 ni pun set saya minggu depan. Jadi make sure you dah order dengan saya ataupun downline saya. Okay, last kali saya nak tunjuk adalah hydrating mask. Ni mask kita ada dua jenis, hydrating gel dan juga purifying clay. Ini clay, yang ni hydrating gel. Ini gel. Jadi kedua-dua memang bagus, memang best sebab dia rasa macam sejuk dan rasa bersih muka lepas kita gunakan. Ini murah je, 100 lebih je satu botol.
Dan kita pun bukan selalu pakai, bukan hari-hari pakai kan. Jadi memang last longer lah. Jadi memang bagus. Yang ni kejap, apa dia, tak ada tulis lah kat sini apa dia gunakan. Tapi yang pentingnya adalah koleksi skincare ni telah diuji ya, telah diuji secara klinikal dan mendapati 34 daripada wanita yang mengamalkan youth skincare mengalami kulit yang lebih baik, kulit yang lebih sihat ya, dan mengalami younger 10 years younger berbanding dengan usia sebenar. Jadi memang betul pun kalau tengok Angie kan. Bukan, maybe Angie tak ambil tak pakai to use skincare, tapi dia amalkan produk yang ada resveratrol, polyphenol dan use skincare ni ada lebih daripada itu. Lebih daripada resveratrol, dia ada polyphenol. Jadi memang lebih baiklah berbanding dengan sebab tu menunjukkan dia punya hasil, kami punya hasil yang pengguna youth skincare ni punya hasil lagi baik. Jadi itu saja, combine dengan Vivix ambil youth skincare, combine dengan Vivix ambil collagen jadi itu akan menjadikan kulit kita sihat look younger, longer. Okay. So itu saja perkongsian saya hari ini. Untuk dapatkan set Shaklee Youth, boleh hubungi saya. Nak buat bisnes dengan skincare Shaklee pun boleh, tak ada masalah, insyaAllah lagi best. Okay. Assalamualaikum, jumpa lagi.